Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Kembali lagi dengan saya, Wulan Purnama Sari Finia, di mata pelajaran Matematika. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang selisih himpunan. Jadi, selisih himpunan itu dinamakan dengan tanda kurung. Selisih himpunan dibagi menjadi dua, yaitu A kurang B dan B kurang A. A kurang B yaitu himpunan barunya berupa anggota A yang tidak ada di B. Sedangkan B, selisih A, himpunan barunya yaitu anggota B yang tidak ada di A. Langsung saja kita masukin ke contoh soalnya. Diketahui, himpunan A mempunyai anggota 1, 2, 3, 4, dan 5, sedangkan himpunan B mempunyai anggota 2, 3, 5, 7, 9, detailnya adalah A selisih B. Pertama, kita cari dulu anggota A dan B yang mempunyai anggota yang sama. Kita tandain yang mempunyai anggota sama yaitu 2, 3, dan 5. Tadi B mempunyai anggota yang sama bukan? Jadi, A selisih B yaitu himpunan barunya berupa anggota A yang tidak ada di B. Jadi, A selisih B yaitu 1 dan 4.